sebelum dibabat. Semak. Airnya melimpah. Jadi nanti kalau nyemprot gak kebingungan airnya. Assalamualaikum Pak. Update babatan. Ini barusan dibabat. Bakkan parangku, Det. Bakkan parangku taruh kereta. Lah itu. Aku tak ke sana. Baru dibabat nih Pak. Kami babat kandas. Sisipan kita udah besar-besar juga nih. Nah, lumayan. Yang di dekat gubuk malah udah ada yang dompet. Nih, saya sisipkan. Nah, kalau yang sana babatan minggu lalu. Nah, itu Pak. Udah kering. Nanti nunggu sekitar 1 bulan atau 2 bulanan lagi baru kita semprot. Nah, Pak, hasil babatan. Itu yang belum dibabat, tinggi banget. Ini babat kandas ini Pak, nggak seperti orang Bang Suteng kemarin. Wah, babatannya nggak kandas, masih setinggi-tinggi pinggang, bekas apa, bekas batang pakis yang seperti ini nih. Wah, seperti ini mereka masih tingginya sepinggang saya. Jadi waktu penyemprotan rada kewalahan. Ini lahan Ronald nih Pak. Ini pohon akasianya nanti mau ditumbang pakai parang yang lebih gede, soalnya batangnya udah besar-besar. Nah, belum dibabat tuh Pak. Pohon akasianya sampai segini gede. Sisipannya Pak udah gede. Mungkin kemarin kalau Wik Romat sama Wik Rob nggak sempet telat, ini udah dompet ini Pak, atau malah udah keluar buah pasirnya. Ini nggak dirawat aja segede ini. Tapi ini tetap makan pupuk Pak waktu itu. Jadi nanti kekurangan pupuk yang 33 sak nanti insya Allah sampai sini nih Pak. Kemarin kalau pupuknya nggak telat, ini nggak kepupuk Pak malahan. Karena ya kayak gitu Pak semuanya. Buat pupuk ya ke jungkel-jungkel. Nah, yang dipupuk malah orangnya nanti. Iya Pak, terima kasih laporan babatan.